kami datang ke sini. Kata Pak Prabowo, tengok saudara-saudara kita yang ada di Semarang, yang ada di Demak, yang ada di Kudus, yang ada di Pati, yang ada di Pekalongan. Kata Pak Prabowo, bantulah kawan-kawan kita, bantulah saudara-saudara kita, bantulah masyarakat Jawa Tengah. Mereka sedang memerlukan bantuan. Partai Gerindra harus menjadi solusi, harus menjadi jalan keluar ketika masyarakat lagi susah. Partai Gerindra harus menjadi penyemangat rakyat ketika mereka lagi susah. Karena itu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan bantuan yang kami kumpulkan dari anggota DPR RI di pusat bisa membantu sedikit dari beban Ibu dan Bapak.